Berikut ini cara untuk yang namanya menghapus akun Google di HP Infinix. Jadi kalau kalian ingin menghapus akun Google itu bukan menghapus permanen, cuma logout saja. Jadi logout itu kalau di Infinix lewat pengaturan ini. Kemudian gulir saja ke bawah, biasanya kalau ingin logout cari saja menu akun. Pilih menu akun. Setelah di akun, kalian lihat ada akun Google yang lagi login. Jadi kalau lebih dari satu akun Google, silakan pilih salah satu saja untuk kalian hapus. Pilih. Nah, di bawahnya sudah ada pilihan hapus akun yang tombol warna hijau. Kemudian ada peringatan, menghapus akun ini akan menghapus semua pesan, kontak, dan data lainnya akun tersebut dari ponsel. Itu bukan data berupa foto ataupun video, cuma data kalau kita nyinkron kontak ke akun ini, dia akan ikut terhapus. Tapi kalau kita login ulang, dia akan kembali. Ini hapus akun, silakan dipilih, maka dia akan logout dari HP kita. Untuk kalian yang ingin menambahkan, silakan tambahkan dengan email dan kata sandinya. Dia akan kembali login. Itu saja, semoga bermanfaat.